Kita bisa bertemu di tempat ini dalam rangka HUT DWP dan acaranya adalah lomba MC, lomba Eko Primo dan acara donor darah. Dan saya mengucapkan matur nuwun atas kehadiran ibu-ibu semua pada acara yang menegangkan ini. Dharma Wanita sebetulnya sudah lama, tapi menjadi Dharma Wanita Persatuan baru yang ke-24. Ibu-ibu, saya senang sekali dengan ibu-ibu mau aktif di Dharma Wanita Persatuan ini. Jadi ibu-ibu saling mengenal, saling bersilaturahmi, saling berkomunikasi, saling bersinergi. Apalagi ini ada lomba yang namanya Eko Primo. Saya tadi sudah bicara sama Pak Beni. Pak Beni, ini ibu-ibu Dharma Wanita kok selalu hanya lomba? Kenapa tidak ditingkatkan lagi untuk meningkatkan ekonomi keluarga? Jadi usaha-usaha apa kita sebagai istri pegawai negeri? Karena saya dulu juga istri pegawai negeri. Ya, saya sudah berangan-angan. Dulunya saya berangan, nanti kalau suami saya pensiun saya harus apa ya gitu. Dan saya sudah membuktikan bahwa saya bisa batik. Jadi saya batik yang saya tekuni. Nah, ibu-ibu harus begitu, maksud saya apa ya nanti yang saya akan kerjakan untuk menambah perekonomian keluarga kalau suami saya pensiun. Itu loh. Jadi tidak kaget pada waktu pensiun. Saya pengennya ibu-ibu juga gitu. Jadi tidak hanya stuck di lomba. Ibu-ibu udah pintar. Kepintarannya itu harus ditingkatkan lagi untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Apapun itu, yang dari kecil, dari untuk lingkungannya, berkembang menjadi lebih besar lagi. Target goalnya 60 kata Bu Tri tadi, insya Allah akan tercapai 100. Jadi target itu tidak harus dipenuhi tapi harus dilampaui. Itu yang tadi penghentikannya Gus Putri di situ. Jadi kalau ada target itu tidak harus dicapai tetapi harus dilampaui. Setuju Bu? Setuju. Sama target kinerja sekda itu sudah ada ukurannya, tapi kalau saya hanya mampu mencapai target itu biasa-biasa saja. Maka goal itu adalah harus kita lampaui. Sama sampai tadi sama Ibu Putri, kalau nanti ada lomba Eko Primo, targetnya menang lomba, what's next pasca menang lomba? Ini ada contoh paling konkret tadi dari Joglo Ayu, nanti bisa berdialog. HP ibu bisa di-share? Ya. Sudah digaransi ya. Jadi ya, Joglo Ayu menyediakan untuk saling berkomunikasi. Nanti Eko Print akan dijual. Segmennya sangat luas. Setidaknya nanti kalau ada dawuh bisnis, ibu-ibu ASN Putri wajib beli hasil produk Eko Print dari Dharma Wanita. Jal pribon. Tepuk tangan yang ini. Loh, iya kan? Itu akan menghasilkan berapa produk? ASNDI berapa? 10.000. Ya kan? Kalau satu orang 10.000, ibu menawarkan harga satu mug berapa kira-kira? Berapa ibu?
25 target ini harus dibeli dengan angka 30. Jalan selisih margin bisa masuk kekuatan di Dharma Wanita. Lucu ya? Dan saya nanti yang gerakan ibu-ibu, kalau yang menggerakkan sekda jadi salah, ini pintanya sekda. Kalau nanti gerakannya melalui Dharma Wanita itu lebih saya. Karena tadi saya sudah sampaikan, pangkatnya ibu-ibu itu lebih tinggi daripada pangkatnya kami semua. Percaya ya ibu-ibu ya. Yang kedua, yang ketiga tadi ada lomba MC. Ungkapkanlah ekspresi panjenengan semua dengan kebaikannya. Ya kan? Nanti akan melebihi MC yang di TV One. Ya, Bu ya, akan melebihi MC di RRI. Siapa tahu kalau kami punya rencana malah MC-nya cukup dari Dharma. Setuju? Jadi begitu, inilah yang lalu kita ketemu pagi hari ini ibu-ibu semua ya, untuk saling berdialog, berkomunikasi. Ruangnya sekda ibu bapak ibu, bukan ruangnya Benny. Itu ruang kerja sekda. 07.30 itu sudah antri. Jadi kalau ibu-ibu akan sama-sama komunikasi, beri waktu kami 07.30 sampai 09.00. Dari juara saya baru kali ini juga ikut lomba ini karena ditunjuk juga oleh Persatuan Dharma Wanita. Kemudian juga ini suatu hal yang baru, memang ekoprint ini. Jadi memang bagus juga, jadi bisa nantinya kalau baik nanti bisa dikembangkan sendiri di rumah, kemudian bisa dijual atau mungkin ditularkan pada teman-teman atau ibu-ibu yang lain. Harapannya karena ekoprint ini masih banyak yang belum tahu ya Kak, masih belum dengar ekoprint itu seperti apa, karena banyak juga yang penasaran. Harapannya semoga kegiatan atau lomba-lomba ekoprint ini bisa lebih ditingkatkan lagi, dikembangkan lagi ke ibu-ibu khususnya Dharma Wanita, sehingga nanti banyak orang lebih bisa mengenal dan bisa menjadi mata pencarian baru untuk para ibu-ibu.